أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفحم سليمان فحمنا ففحمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله sama-sama kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita ditemukan lagi pada pagi ini. Kita sekarang berada dalam bulan Muharram, 7 Muharram. Dan insya-Allah tak lama lagi kita akan merayakan lagi perayaan Islam, iaitu perayaan pada 10 Muharram. Dan sebagai peringatan bersama, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, sama-sama kita mengingatkan bahawa terdapat kelebihan pada 10 Muharram. Maka bagi yang berkemampuan, ambillah amal ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita berpuasa pada 10 Muharram. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang melakukan ibadah puasa 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan baginya dengan pengampunan dosa-dosa kita yang lalu. Malahan terdapat beberapa di antara umat Islam yang melakukan amalan-amalan bersedekah, terutamanya yang diberikan kepada anak-anak yatim. Ada di antara melakukan program pada 10 Muharram dengan mengusap kepala ataupun rambut kepada anak-anak yatim. Tapi kena fahamlah siapa dia anak yatim. Dan kalau tanya anak yatim, ramai yang kat sini mengaku anak yatim. Sebab apa? Sebab tak ada ayah. Malahan yatim piatu. Tak ada ayah, tak ada ibu. Tapi bila tengok, dia dah berumur, dah berjanggut, dah bermisai. Ini bukan anak yatim piatu, tuan-tuan. Anak yatim piatu ni anak-anak yang kehilangan ayah dalam usianya belum baligh lagi. Jadi kalau belum baligh lagi, itu dinamakan anak yatim. Orang-orang kita kalau sekiranya tiada ayah, dipanggil yatim. Kalau tak ada ayah, tak ada ibu, yatim piatu. Tapi kalau seandainya tak ada ibu, ada ayah, tak tahu nak cakap apa. Ada tak ada tak apa, tak ada pula yang panggil anak piatu. Tapi biasanya orang kita itulah, kalau sekiranya tak ada ayah, itu sebenarnya ialah anak yatim. Sebagai nafkah daripada seorang ayah. Jadi insya-Allah kita akan sambut pada hari Selasa. Selasa. Jadi mana yang mampu berpuasa, berpuasalah. Kalau sekiranya tak mampu, makan ajalah.
Kalau tak mampu tuan-tuan makan sajalah. Tapi dia nak puasa. Tapi dia nak buat pahala juga. Kalau seandainya dia tak mampu untuk berpuasa, dia makan, tapi dia boleh buatlah amalan-amalan lain. Amalan apa? Amalan-amalan yang Allah Ta'ala suka, seperti mana kita membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Kelebihan orang baca Quran, dia beza dengan orang tak baca Quran. Sebab bila seseorang itu meninggal, maka akan datang pada diri dia di alam barzah seumpama macam dia, dan dia menjadi peguam. Jadi peguam ketika itu untuk membela kita, membela orang yang membaca Quran. Dan dalam keadaan bila malaikat datang membawa tukul besi daripada api neraka, ingin memukul bagi orang-orang yang ingkar, dalam keadaan ada dosa-dosa yang dilakukan, ketika itu ada peguam bela dia. Peguam belanya ialah orang yang membaca Al-Quran. Jadi dia datang pada semua tempat. Ketika mana datang pada kaki, maka amalan baca Quran tu datang pada kaki. Dia menjadi pembela. Dia tak bagi pukul pada tangan, pada kepala, pada perut. Semua dia tak dapat pukul. Itu kelebihan orang baca Quran. Sebab tu Quran kita jangan tinggalkan. Buatlah amalan. Kalau selepas daripada solat tu, bacalah Qulallahu Ahad 3 kali sekurang-kurangnya. Sebab dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang membaca suratul ikhlas sekali, dia seumpama telah membaca lebih kurang 10 juzuk 1/3. Kalau sekiranya kita baca 3 kali, dapatlah pahala seperti mana 30 juzuk. Tapi bagi mereka yang mampu, bacalah. Sebab ada kisah di antaranya para sahabat ketika mana dia berdagang. Dalam keadaan dia berdagang, ketika satu perjalanan dia pun letih dan ingin berehat. Jadi orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW, dia rehat mana tempat yang dirasakan selamat, dia rehatlah. Dia tak ada R&R, tak ada bangunan, tak ada surau. Kita ni kalau pergi bermusafir ada R&R, tepi highway ada R&R. Tapi sahabat-sahabat dalam keadaan dia berjalan, tengok dia nak rehat, dia pun rehat tempat lapang. Ketika mana waktu rehat tu, sebelah malam, dalam keadaan semua mencari tempat, dan akhirnya ada di antara yang tertidurlah, ada yang tidur merehatkan badan. Tiba-tiba malam tersebut ada di antara sahabat yang terjaga. Dia terjaga lalu mendengar orang membaca Al-Quran. Bila mana membaca Al-Quran, dia pun dengar, dan ketika itu dia sedar memang ada orang baca Quran. Jadi di antara yang lain pun terjaga juga. Lalu dia pun bercakap juga dalam hati, mungkin ada di antara sahabat-sahabat baca Quran. Sampailah ke pagi. Apabila pagi dia bangkit daripada tidur, lalu dia pun mengerjakan solat. Habis solat, dia tanya pada para sahabat yang masing-masing di antara ketika itu, dia tanya, siapa yang baca Quran malam tadi? Lalu seorang tanya pada sahabat lain. Sahabat lain kata, aku pun tak tahu, aku sangkakan engkau yang baca. Lalu dia kata, sesungguhnya aku tak baca, aku sangkakan engkau yang baca. Rupa-rupanya dia sama-sama dia nyatakan bahawa dia sangka kawan dia baca, kawan dia sangka dia baca. Akhirnya seorang rupanya pun tak ada yang bangkit malam tu. Semua tidur nyenyak, penatnya. Cuma terjaga malam dengan orang baca. Sampailah dia pulang kepada Nabi SAW di Madinah, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sewaktu kami berehat di satu tempat, maka kami ketika itu tidur, ada di antara kami terjaga, dan kami dengar orang baca Quran. Dan kami tanya pada masing-masing di antaranya, siapa yang membaca? Lalu mengatakanlah di antara sahabat-sahabat dia, sesungguhnya kami semua dalam keadaan tertanya-tanya, tak ada seorang pun yang baca tengah malam. Semuanya nyak tidur. Cuma terjaga tu dengarlah. Dan ketika dia tidur kembali. Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya kamu ini telah tidur di atas sesebuah kubur. Rupanya kawan tu tidur atas kubur. Dan orang yang telah meninggal dalam keadaan dia berada alam barzah, rupanya ada amalan yang akan berterusan bagi dia, iaitu bagi dalam keadaan dia menjadi salah satu daripada amalan yang berkekalan. Dan bacaan Quran itu berkumandang dalam keadaan walaupun dia telah meninggal. Subhanallah, maha suci Allah.
Jadi ketika itu barulah sadar. Sebab orang Arab, dia punya batu nisan, dia cuma satu. Orang Arab, kubur dia batu nisan cuma satu. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, kat Baqi' tu paling dekatlah kita lihat. Tuan-tuan pergi kat tepi pagar tu, cuba tengok. Batu nisan ni cuma satu je setiap kubur. Orang di, di apa, di Tanjung Minyak, batu nisan dia ada berapa? Ada dua. Ada di antara satu kubur tu empat batu nisan. Entah macam mana boleh jadi empat. Rupanya bila dia tengok, rupa ada satu panjang besar di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Tengah-tengah ada lagi dua. Rupanya ibu mengandung meninggal. Jadi kat atas kubur tu ada dua, empat batu nisan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu di antara amalan kekalan. Boleh kita buat amalan. Jadi insya-Allah dalam 10 Muharram tak lama lagi kita akan sambut, perbanyakkanlah dengan amalan-amalan. Jangan dalam keadaan amalan-amalan yang kita buat ni amalan yang merosakkan. Sebab kita ni ingat dalam keadaan kita takut. Bila kita ini hidup dalam keadaan usia yang panjang, kita khawatir apa yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun. Barang siapa yang diberikan usia yang panjang, lalu ketika mana hidup dia panjang itu dia tidak sedar, dia akan kembali semula dia kepada alam kanak-kanak. Kita tengok kanak-kanak yang keluar daripada perut ibu, disambut oleh nurse ataupun disambut oleh doktor. Kalau dahulu disambut oleh mak bidan, diangkat bayi tersebut, letak atas dulang. Orang dulu sambut bayi, letak bayi dalam dulang. Letak dalam dulang, letakkan kain pelik apa, kain batik, letak atas dulang. Kalau sekarang doktor akan ambil, terus dibalutkan, dipotong dia punya tali pusat dia. Lepas tu tuan-tuan, dia buat apa? Letakkan di atas tilam. Sehinggalah bayi tersebut diberikan susuan oleh ibu dia. Diberikan susuan oleh ibu dia sehari ke sehari, sampailah usianya beberapa bulan dalam keadaan dia berada di atas tilam. Dan beberapa bulan, 6-7 bulan ketika itu, kita dah boleh bermain dah. Kita dah boleh acah-acah pada bayi tersebut. Dia dah pandang kita. Dan satu ketika bayi tersebut dia akan cuba untuk bergolek. Dia cuba untuk bergolek. Dia nak cuba meniarap. Dalam satu masa dia terus meniarap. Boleh meniarap. Lepas meniarap dia akan terus pergi merangkak. Kan? Dia merangkak. Dah pandai merangkak, dia pergi mana? Dia pergi ke dinding. Pergi ke dinding dia buat apa? Dia memapah. Apabila dah sampai satu ketika dia dah kuat pada diri dia memapah, ketika itu dia pergi mana pula? Dia dah boleh bertatih dan berjalan. Sampai satu ketika dah pandai berjalan, dia dah pandai apa pula? Dia pandai berlari. Sampai berlari tu tuan-tuan, ketika itu dia dah pandai apa? Dah pandai bercakap, dah pandai berbohong, dah pandai mencuri, dah pandai mengencing, macam-macam lah bahasa sekarang. Dah pandai macam-macam membawang. Tapi ingat, satu ketika apabila dalam keadaan dia dah boleh berlari, dah buat tu, satu ketika Allah akan tarik balik. Bila ditarik dalam keadaan dia dah tak boleh lari lagi, kalau boleh lari pun dia dah tak kuat. Sekarang tuan-tuan tak tahulah sampai mana tahap ni. Nak kata merangkak tak, semua dah tegak dah berjalan. Dalam keadaan berlari tak nampak lari. Tapi kalau sekarang boleh lari lagi, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang boleh lari lagi, dia tak akan boleh lari seperti mana usia 17-20 tahun. Dan sampai dalam keadaan dia ketika itu dah tak boleh lari, maka dia pun dah tinggal berjalan. Dah tinggal berjalan. Kalau anjing datang kejar pun, dia tak lari dah, tak boleh lari. Ada tak ada, dia tunggu je. Kalau kau berani, kau rapat. Mana yang boleh aku capai, aku capai. Dia tak boleh lari. Sampai satu tahap, bila mana dalam keadaan dah tak boleh lari, dia berjalan, akhirnya dia pun dah boleh memapah pula. Dia sampai kepada memapah. Kita lihatlah orang dalam keadaan dah berusia
Nak pergi tandas pun dia pergi pegang dinding. Kalau tak pegang dinding pun dia pergi cari satu tiang. Belum sampai tangan dia dah dah pegang dulu. Nak apa? Nak pegang capai supaya dia tak jatuh. Dah sepegang ketika itu dah sampai mapah, akhirnya sampai kepada tahap dia pun dah duduk. Duduknya duduk atas kerusi. Kemudian dia dah tak boleh bangun. Tak boleh bangun dia terus sampai pada tahap dia duduk. Dia duduk. Waktu ketika itu nak pergi satu tempat, dia buat apa? Dia merangkak. Dia tak merangkak. Dia pergi, bahasa orang kita lah, dia pergi pada perkara tersebut ialah mengesut. Mengesut, dia angkat punggung sikit-sikit sampai hujung. Itu yang kadang ujian bagi anak-anak. Apa ujian bagi anak-anak? Terkadang ibu bapa dalam keadaan tak mampu nak pergi ke tandas, belum sampai pintu tandas, tiba-tiba dah terlepas dah buang air kecil. Dapat anak yang soleh, alhamdulillah. Dia boleh menguruskannya, tak marah ibu dia, tak marah ayah dia. Tapi kalau seandainya dapat di antara anak-anak yang ketika itu dalam keras perasaan dia, amarah dalam keadaan dia mengardik ibu dia, alangkah ruginya anak-anak tersebut. Sebab ibu-ibu, ayah-ayah, syurga ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak semua berada di rumah. Semua ada dekat rumah. Kalau nak syurga Allah Ta'ala, semua ada dekat depan rumah, dalam rumah. Kalau isteri, syurga dia kat mana? Kat suami, di bawah telapak kaki. Kalau suami, syurga dia kat mana? Di bawah telapak kaki ibu. Kalau anak-anak, syurga dia kat mana? Di bawah telapak kaki ibu. Dia mengena mentaati kepada bapa. Syurga dia kat dalam rumah tu sendiri. Kalau seandainya dia nak masuk syurga, dia kena jagalah. Mak ayah dia tu kena jaga sungguh-sungguh. Maka kalau ada apa anak yang soleh, dia akan uruskan. Diuruskan dalam keadaan masuk bilik air, dicebukkan. Kemudian siapkan mak dia, ayah dia letak kat katil. Tapi ujian dia besar. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, doalah banyak-banyak. Supaya kita ini dalam keadaan kita berusia, janganlah sampai keadaan anak-anak ini menjadi anak yang derhaka. Kita tak tahu nasib kita. Nasib kita, kita tak tahu. Ada di antara anak dia tak dapat buat seperti mana menantu. Saya jumpa dengan anak murid saya dalam keadaan menangis. Menangis sebab apa? Ustaz, menantu saya pun tak macam anak saya, Ustaz. Sebab apa? Waktu saya muntah, dalam keadaan menantu saya tadah pakai tangan dia. Menantu dia tadah pakai tangan dia. Sebenarnya itu bukan mak dia, itu mak mertua dia. Tapi bila kata mak mertua tu, dikatakan bahawa haram muabbad, haram selama-lamanya untuk bernikah, maka dia umpama dalam keadaan seperti mana ibu kandung dia. Dia sanggup tadah pakai tangan. Dalam keadaan ketika itu alangkah beruntungnya. Sebab itulah kena jagalah diri kita ini agar ibu dan juga ayah kita redha kita. Dalam keadaan kita takut, kita dalam keadaan kita jaga, takut sampai satu ketika kita tak dapat nak jaga dalam usia kita meningkat. Sebab peringkat tersebut selalunya ibu-ibu, ayah-ayah, dia mudah untuk terasa. Kenapa? Sebab kita lahir kat dunia ni kan, lahir kat dunia ni, daripada usia kita kecil sampailah usia kita dalam keadaan kita dah tua. Peringkat tersebut tuan-tuan kita akan lalui satu persatu. Daripada bayi kecil ni, kita membesar sampai kanak-kanak, apa yang kita cari? Kita cari apa tuan-tuan? Iaitu dalam keadaan kanak-kanak kita cari ialah carikan kegembiraan masa tu. Kita sekolah rendah, apa yang kita cari? Kita cari kegembiraan. Kita rasa nak suka je. Tak percaya tengoklah anak-anak sekolah rendah kita kan. Apa yang di ketika mana dia cuti, apa yang dia cari? Dia rasa nak gembira je lah, hiburan lah. Sekarang anak-anak dia hiburan dia dengan gadget, dengan apa, handset. Dia tak makan pun tak apa, janji dia dapat handset, dia main game. Kita dulu lain. Kita macam-macam aktiviti. Main baling selipar,
main getah apa benda, saya pun dah tak tahu dah. Kemudian main gala panjang, main congkak, main lastik, main gasing dulu, sekarang tak. Dan waktu ketika kanak-kanak itulah dalam keadaan semua nak gembira. Dia tak fikir masalah kehidupan dia. Dia tak fikir nak masak apa, dia tak fikir. Dia tak fikir dalam keadaan lauk apa nak beli. Yang fikir siapa? Ibu dan juga ayah. Dia berfikir je. Anak-anak tak, dia fikirkan gembira. Meningkat usia dia, dia sampai kepada tahap kedua. Tahap kedua apa? Dia pergi belajar. Anak-anak ketika sekolah menengah, sekolah rendah, dia membesar dalam kerasaan dia nak gembira, kemudian dia belajar. Habis tak tuan-tuan masalah ketika itu? Tuan-tuan punya generasi dah habis dah, belajar dah, dah habis dah. Lepas belajar tuan-tuan cari apa? Lepas belajar tuan-tuan, sampai kita dah sampai universiti, dah belajar, dah berjaya, kita cari apa? Cari pasangan. Bila cari pasangan, ketika itu ingin berumah tangga, dah dapat pun pasangan, kemudian tuan-tuan cari apa? Lepas aja cari pasangan tuan-tuan, kemudian tuan-tuan pun carilah harta. Ini yang keadaan sekarang ni. Ramai yang cari harta, cari harta, cari harta. Ingat, cari harta sekali macam mana pun, dia kena ingat suatu ketika nanti yang dia akan ni hidup selama-lamanya. Allah tak larang kita nak cari harta, carilah. Kat dunia ni kamu nak ambil apa, ambillah. Tapi jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kat situ ada keberkatan. Maka ketika itu dia pun cari harta. Tiba-tiba Allah Taala berikan rezeki bagi dia. Dengan kerjaya dia, dengan gaji dia, dengan pangkat dia. Lalu ketika itu dia dapat mengumpul harta, dia buat rumah, dia beli kereta. Allah berikan rezeki lagi dapat anak. Tuan-tuan, sampai tahap tu dah habis, dah. Apa tahap seterusnya selepas dah kumpul harta? Ni tahap dia ada pada tuan-tuan. Yang kalau saya tengok ni tuan-tuan, rasanya inilah waktu ketika ini. Tuan-tuan cari apa lagi? Selepas tuan-tuan dah tak ada kepada harta. Tuan-tuan memang sekarang memang cari harta lagi ke? Rasa dah tak ada kan, kecuali yang muda-muda. Ada tak yang pergi laut lagi? Ada? Tak ada lagi kan yang tua-tua, kecuali memang dia punya nafkah dia kat situ. Tapi dalam keadaan tak adalah kita tergila-gila sangat dalam keadaan nak cari harta. Kalau muda, ya. Kalau muda ni, orang dalam keadaan ni nak harta, dia kerja daripada pukul 8, pukul 4, pukul 5 dia balik. Dia masuk balik pukul 8, dia balik pukul berapa? Pukul 11 malam. Rutin perjalanan kehidupan dia. Cari apa? Cari duit, cari harta sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah. Tapi dalam keadaan usia dah meningkat sampai 60, dah tak ada dah. Apa yang ada itu je lah yang kita makan. Sampai tahap kita dah habis cari harta, kita akan cari kasih sayang. Ini tuan-tuan, kita akan cari kasih sayang. Kita lihatlah dalam keadaan orang-orang yang dah berumur 60. Semalam saya tanya Haji, Haji anak berapa orang? 8 orang Ustaz. Alhamdulillah 8 orang. Perasaan Haji bagaimana kalau sekiranya tiba hari raya anak-anak tak ada? Kalau ada pun dalam keadaan mungkin 2 orang. Anak 8 yang balik 2 je. Apa perasaan Haji? Pilu juga Ustaz, dia kata. Dia rasa pilu, sedih. Sedih sebab apa? Waktu ketika itu dalam usia dah meningkat, dia nakkan kasih sayang balik. Tuan-tuan yang ada anak, dalam keadaan bila hari raya, dia kumpul semua, suka tak kita? Suka. Atuk dia punya simpanan tu dia pergi kedai, dia beli daging bukannya sekilo, bukan 2 kilo. Sebab anak-anak balik, dia beli 5 kilo dengan ayam 4 ekor. Sebab apa? Sebab rasa suka, gembira, kasih sayang. Tapi kalau seandainya dalam keadaan ketika itu anak tak balik, dia akan teringat. Bila dalam keadaan 2 bulan lagi nak raya, tanya, tahun ni raya kat mana? Siapa yang tanya? Ibu-ibu tanya. Betul ke tidak ni tuan-tuan? Kita tanya, raya kat mana? Lalu anak cakap, raya kat Pahang mak. Pahang lagi lah nampaknya kau. Dia cakap macam tu dalam keadaan hati dia, hati rasa pilu juga. Habis bila balik? Tengoklah, tunggu 1 minggu lepas tu baru balik. Baik tak payah balik dia.
Tapi dalam keadaan dia cakap dalam hati, dia tak cakap kat mulut. Dalam hati, tak payah baliklah. Sebab dia nak rasakan kegembiraan, kasih sayang ketika tu. Seronok. Seronok sungguh. Dalam ketika itu, tuan-tuan, kasih sayang pun satu ketika dia akan habis. Dia akan pada peringkat yang terakhir sekali. Kalau tuan-tuan dah sampai kepada peringkat yang terakhir sekali, maka alhamdulillah. Apa dia? Iaitu kita mencari amalan, tuan-tuan, untuk kita bawa bekal. Bila? Dalam keadaan bila Allah dah sayang kat kita. Dia dah terasa, tuan-tuan. Terasa ketika mana usia dah sampai 60 lebih. 60 lebih, tuan-tuan, beberapa di antara apa ibu bapa datang jumpa saya. Dia cakap, "Ustaz, apa? Ustaz, kalaulah saya tahu ni, Ustaz, daripada dulu saya buat macam ni, Ustaz." Rasa dalam keadaan yang sekarang ni dah pencin ni, dia duduk kat masjid, dia baca Quran, dia rasa sebab. Dia rasa sebab apa? Sebab kenapa aku tak buat daripada dulu? Sedangkan itu amalan yang aku bawa besok selepas aku mati. Dia rasa sebab. Dia mengaji, dia menangis. Dalam keadaan badan dia dah tak berapa kuat. Tapi waktu ketika itu dia tidak akan tinggalkan. Dia tidak akan tinggalkan untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tinggalkan, tuan-tuan. Dan sekarang dia memang membaca Quran setiap hari, setiap waktu. Asar dia pergi masjid, tuan-tuan, pukul 6.45 dia dah dekat masjid. Dia duduk seorang kat masjid. Kemudian ada rakan dia 2-3 orang. Dia belum-belum belah baca Quran. Kalau waktu Isyak, dia tak pergi mana-mana. Maghrib kat Isyak, dia duduk je kat masjid. Kalau subuh, kalau tak ada kuliah, sampailah matahari dia naik, sampai syuruk, dia pun baru balik. Dia dah rasa suka. Waktu ketika itu, dia hilang kasih sayang pada anak-anak dia pun, dan keadaan dia tak kuat seperti mana dia buat amalan. Balik-balik kepada tuan-tuan. Pada tuan-tuan, kita samalah. Berupaya untuk buat macam tu. Dan keadaan bila mana diuji dengan kita, diri dia ni dah terlalu sayang, dah terlalu suka. Saya, Ustaz, kalau sekiranya saya ni tak dapat baca Quran, saya rasa macam gelisah. Alhamdulillah, saya cakap. Tuan-tuan, ada seorang makcik ni, dia ni, daripada seorang ustaz ni, dia kecil. Dia kecil, dia duduk dekat dengan rumah makcik tu. Masa dia kecil, dia tengok makcik tu, muda lagi lah. Pangkat makcik, muda lagi. Dan dia dengar, setiap hari, makcik tu membaca Al-Quran. Baca Quran. Sampailah dia dewasa, dewasa ketika itu, dia sekolah menengah, dia keluar-keluar rumah, dia dengar makcik tu baca Quran. Kadang dia dengar waktu petang makcik itu baca Quran. Dan akhirnya seorang ustaz ni dah sampai universiti dah. Dia pergi overseas, balik-balik makcik itu masih lagi baca Quran, jadi keamalan. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak apa yang Allah Ta'ala berikan kat dia? Dia berikan kepada dia 4 keistimewaan ketika mana dia meninggal. Yang pertama, dia meninggal, tuan-tuan, iaitu pada bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang kedua, dalam keadaan dia meninggal, baru sahaja melunaskan, melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, dia sembahyang, dalam keadaan dia meninggal ni, tuan-tuan, dalam keadaan dia bersembahyang. Yang keempat, subhanallah, dalam sembahyangnya ketika itu dia meninggal, waktu dia sujud. Tuan-tuan, waktu dia sujud, kita sujud ni, diri kita tak ada apa-apa, melainkan kita letakkan keagungan hanya Allah Ta'ala. Kita ni, martabat kita, manusia dikatakan bahawa orang Melayu, martabat ni, jangan usik, jangan kita pukul, jangan kita ketuk, jangan kita tolak. Apa yang kita tak bagi? Ni, kepala kita. Betul tak? Kepala kita, kita pantang. Cuba tuan-tuan tengok, kawan-kawan tengah minum air tu, tengah makan karipap, kita daripada belakang tolak kepala dia. Kita tolak aje, dia akan pusing. Dia cakap apa? Apa pasal tolak-tolak? Tak puas hati. Ni, tiap-tiap tahun aku bayar zakat, kau tolak-tolak kepala aku. Silap-silap, cawan ni melayang kena kat kau. Ni kepala, tuan-tuan.
Dia beza dengan orang Arab. Orang Arab kepala ni tuan-tuan tak kisah, tuan-tuan nak goyang ke apa, ketuk ke dia tak kisah. Tapi jangan pegang punggung. Orang Arab dia pantang, jangan pegang punggung tuan-tuan. Tuan-tuan datang tepuk punggung dia, oh, memang dibagi cukup-cukup tuan-tuan. Orang kita terbalik, pegang punggung, tepuk punggung, urut punggung pun dia tak kisah. Orang masjid lalu tu kan, lalu nak keluar pintu, daripada belakang dia pergi raba punggung tu, terjongkit kawan tu. Dia marah tak? Dia marah? Dia tak marah, dia senyum je. Apa ni kata. Tapi Arab tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Tapi dalam keadaan dia ni, makcik ni, dalam keadaan dia ni, meninggal ketika mana sujud. Martabat tinggi bagi kita ni kepala. Antara kepala dengan punggung, mana yang lebih tinggi? Kepala. Sebab tu dikatakan bahawa haiwan, di antara makhluk yang Allah Ta'ala tak berikan dengan dia akal. Sebab tu makan dia semua ke bawah. Makan dia makan rumput, dubur dia ke atas. Kita ni macam mana sekalipun kepala kita ke atas, tapi disebabkan kita ini hamba Allah Ta'ala, makcik tu meninggal dalam keadaan kepala dia letak betul-betul di lantai, di sejadah, sedangkan punggung dia di atas. Sebab tu kita sembahyang ni tuan-tuan, dalam keadaan kita sujud, kita mengagungkan Allah. Bagi kita tak ada apa-apa, kita ni milik Allah Ta'ala. Dan makcik tu meninggal dalam keadaan dia sujud, sebab amalan dia. Sebab tu dalam keadaan orang dah cinta kepada amalan tuan-tuan, ketika itu kalau ada pada tuan-tuan, ucaplah alhamdulillah banyak-banyak. Sebab kadang diuji, nak tahu kita ni masih dalam keadaan kerja amalan ataupun tidak, tuan-tuan boleh tahu. Anak-anak balik sesekali. Anak-anak balik sesekali, kadang dia ajak mak dia, ajak ayah dia. Apa dia cakap? Mak, malam ni mak tak payah masak. Kenapa? Malam ni mak nak ajak, apa ni, Along nak ajak mak, ayah pergi makan, makan ikan bakar. Wah, dengar ikan bakar tuan-tuan. Agak-agaklah dalam keadaan ketika itu, ibu ayah yang dah ditawarkan oleh Along ni, pergi ke tidak? Saya tanya tuan-tuan, pergi makan ikan bakar ke tidak? Pergilah kalau sekiranya dia tidak mengganggu amalan dia. Tapi ada orang yang amalan dia ni memang dalam keadaan dia tak boleh tinggal. Malam ni ada kelas. Malam ni ada kelas. Tapi kalau Along nak ajak juga, ayah kena pergi lewat lah. Lalu anak cakap apa? Ayah, kelas tu tiap-tiap minggu ada ayah. Ini Along balik sesekali je. Betul tak? Haa. Takkan tak boleh tinggal. Ayah dia kata apa? Along, ayah memang tak boleh tinggal. Kalau ayah tinggal, ayah pun tak selera nak makan. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau kita pergi makan ikan bakar tu, kita makan malam tu ke, selalunya ikan bakar lah makan yang pelik-pelik sikit. Kat situ ada ikan bakar, ada sotong goreng, ada udang masak merah, ada di antara ikan jenaha, sisawa, macam-macam lah. Kalau kita pergi lepas maghrib tuan-tuan, kita makan pukul berapa? Saya tanya tuan-tuan. Kita pergi lepas maghrib, kita dapat makan pukul berapa? Pukul 10 kalau seandainya kita ni cuti. Ni tuan-tuan, ada cuti Sabtu, Ahad, Isnin. Tuan-tuan pergilah hari malam ni, cuba tengok ikan bakar tu. Penuh tuan-tuan. Tuan-tuan duduk kat situ, kita duduk tu, belum tentu waiter tu akan datang ambil pesanan. Dia berlegar je sebab penuh kerusi meja ni dengan orang. Dia datang kat kita, dia ambil order tuan-tuan. Adakah terus kita dapat? Tak dapat. Kita ambil order. Lepas ambil order, kita tunggu dia bagi air. Lepas tu kita dah pilih ikan. Pilih ikan, kita minta pula masak yang bukan-bukan. Agak-agak dapat cepat tak? Silap-silap 9:30 pun masih lagi tak dapat lagi. Tapi air dah habis dah tuan-tuan. Tapi dalam keadaan ada yang ibu ayah dia tuan-tuan nak cari dalam keadaan amalan dia, dia sanggup, dia tak pergi. Itu dikatakan bahawa sesungguhnya dia dah nampak yang kat depan. Ni tuan-tuan. Sebab itulah Sayyidina Ali kata, bagi mereka yang hidup kat dunia ni, dia cari apa? Di antaranya ialah 7 perkara aja dia cari kat dunia. 7 perkara.
Tuan-tuan hidup kat dunia ni, tuan-tuan cari apa yang pertama? Pertama ialah tuan-tuan cari, ialah cari makan. Siapa yang kat dunia ni, yang dia ni tak makan? Tak payah jauh-jauh tuan-tuan, habis daripada kuliah ni, dalam otak ni, planning kita apa lepas ni? Tak makan tuan-tuan, mencekik je tuan-tuan. Mesti dalam keadaan ni, planning pagi ni, tak tahulah mungkin ada di antara yang puasa. Tapi kalau tak puasa, kita akan cari makan. Memang Sayyidina Ali kata, kita hidup kat dunia, pertama, dia akan nak makan. Yang kedua, dia nak minum. Memang nak minum. Tak je tuan-tuan makanlah, tak yang minum. Air mana air? Kita tanya pada kedai, air mana? Dah tercekik lah ni. Kita minta air. Itu yang kedua. Sayyidina Ali kata, hidup kat dunia ni, manusia akan cari yang ketiga ialah pakaian dia. Pakaian. Sebab tu kalau tanya pada kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu, pakaian kat rumah banyak ke sikit? Tak adalah banyak ustaz, tapi lebih kurang dalam satu almari lah. Betul kan? Pakaian kita ada tak satu almari? Ada. Ini baru lelaki, belum perempuan. Perempuan lebih daripada satu almari. Kadang kita yang kena betulkan palang besi almari itu. Sebab apa? Roboh. Sebab pakaian yang banyak. Ya, itu tiga di antara yang Sayyidina Ali bagi tahu. Yang keempat, apa yang dia nak? Yang dia nak ialah iaitu bau-bauan. Bau-bauan memang manusia nak. Jangan tipulah, saya tak suka ustaz. Minyak wangi tak suka. Kalau minyak wangi tak suka, pakai bedak tak? Ah, bedak pakailah ustaz. Bedak kita bau tak? Kita nak beli bedak tu pun kita cium, bau dia macam mana? Adakah bedak tu macam tepung putih je? Tak ada, mesti cari bedak yang wangi. Dan yang keempat, Sayyidina Ali kata dia akan cari wangi-wangian. Yang kelima, dia akan cari dengan kenderaan. Kenderaan tuan-tuan, dia akan cari. Yang keenam, dia cari ialah penginapan, tempat tinggal dia. Dan yang ketujuh, dia cari adalah pasangan. Tujuh benda ni dia akan cari kat dunia. Tapi Sayyidina Ali bagi tahu, macam mana sekalipun yang engkau cari, semua tu ada keistimewaan masing-masing. Kalau kamu cari makan, Sayyidina Ali kata, apakah makanan yang paling baik sekali? Ha, kalau bagi kita ni makanan yang baik sekali tuan-tuan, makanan sunnah lah. Ha, tapi sesungguhnya di antara yang baik, yang dalam syurga juga Allah berikan adalah, di antaranya ialah anggur. Sayyidina Ali kata, anggur lah makanan yang baik. Sebab di antara anggur ni tuan-tuan, dia akan jadikan kepadanya minuman. Apa minumannya? Di antara orang-orang kita, ataupun di antara manusia lah, bukan orang kita, manusia, daripada minuman-minuman keras tu, wine tu semua adalah perap daripada air apa? Anggur. Tapi yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, manusia akan cari pakaian. Pakaian ni tuan-tuan, dikatakan minuman, minuman. Daripadanya, nak Sayyidina Ali kata, apakah minuman yang paling baik? Sayyidina Ali kata, minuman yang paling baik, orang lelaki suka, orang perempuan tak suka. Apa minuman yang perempuan tak suka? Madu. Ibu-ibu nak madu? Ini saya tanya ibu-ibu kat belakang. Ibu-ibu nak madu? Kalau berani ustaz, jawapan dia. Tapi kalau tanya bapak-bapak, bapak-bapak nak madu? Ha, memang nak, sebab di antara minuman yang terbaik. Tapi tuan-tuan tahu tak, madu tu asal daripada apa? Daripada air liur lebah. Air liur lebah tuan-tuan. Lebah ni kalau pergi mana-mana ni, dia cari bunga-bunga yang ada manisan. Lepas tu dia buat apa? Dia sedut. Dia sedut. Dia tak bawa cawan ni tuan-tuan. Dia pergi ambil isi kat cawan, lepas tu terbang bawa cawan tuang. Tak ada, dia minum. Betul kan? Dia minum, lepas tu dia muntahkan balik kan sarang tu. Macam mana dalam keadaan baik pun kita minum daripada air liur binatang. Kita sukakan pada pakaian. Sayyidina Ali kata pakaian yang paling mahal sekali apa dia tuan-tuan? Sutera. Ya, sutera ni
kain yang paling mahal. Coba tengok, sutera ini berasal daripada apa? Berasal bukan daripada ulat, daripada kepompong ulat. Tengok kepompong ulat ni tuan-tuan, keluarnya daripada mana? Keluarnya daripada dubur ulat. Dubur ulat dijadikan kepompong. Allahu Akbar. Cari-cari macam mana sekalipun dalam keadaan, tengok kejadian dia. Kemudian manusia suka kepada wangi. Apakah wangian yang paling baik sekali? Sayyidina Ali kata apa? Kasturi. Tuan-tuan tahu tak? Kasturi itu asal daripada apa? Ada yang jawab limau. Daripada limau ustaz. Itu limau kasturi. Kasturi bukan berasal daripada limau. Kasturi ini berasal daripada kijang. Kijang tuan-tuan, iaitu bentelan lemak di dada. Di antara kaki dia ni, sebelah dada ni ada bentelan kijang, dia ada bentelan lemak dia. Lemak ni tuan-tuan, dia macam seperti mana kita panggil kutil lah, tai lalat yang besar tu. Biasanya orang-orang yang masuk hutan ni tuan-tuan, dia tahu. Bila dalam keadaan kutil ni, dikatakan bahawa lemak dia ni tuan-tuan, dia dah berkumpul. Lalu ketika itu dia dah masak tuan-tuan, dia dah masak, dia akan tanggal. Dia akan tanggal. Dan tanggal tu yang kadang kat hutan tu ada bau wangian. Yang ada orang-orang yang dalam hutan tu dicari, bau tu dicari. Rupanya dia cari lemak daripada lemak kijang. Tapi kita kalau masuk hutan tuan-tuan, wangi jangan buat pasal. Ni apa pasal wangi ni? Keras tempat ni. Memang keras sebab apa? Dia berdiri atas batu. Keras tempat ni. Sebenarnya itu adalah daripada lemak kijang. Dia ambil besan ni ya tuan-tuan. Besan ni lalu dia proses jadikan wangian. Dia punya bau tuan-tuan semerbak. Bau yang kuat adalah bau kasturi. Dan dia tahan lama tuan-tuan. Itu dikatakan oleh Sayyidina Ali. Carilah bauan. Tapi itulah yang terbaik. Penginapan? Ya, rumah. Rumah kita ni tuan-tuan, kita kat dunia kita buat rumah. Tapi ingat, yang paling baik adalah maligai syurga Allah Ta'ala. Kamu buatlah rumah macam mana besar, macam mana cantik sekalipun. Cukup masa, 60 tahun, 70 tahun, dia akan menjadi lamalah, buruklah. Tuan-tuan ingat tak, waktu kita kecil-kecil dulu, ingat, tahu tak rumah yang paling cantik kat kampung kita? Kita tahu? Tahu kan? Cuba tengok rumah tu sekarang. Cantik lagi? Dah tak ada dah, dah tak cantik sebab ada rumah pattern-pattern lain. Akan musnah juga. Lalu manusia sukakan kepada kenderaan. Kenderaan, tapi Sina Ali kata kenderaan yang paling baik apa dia? Ialah kuda. Kuda tuan-tuan, sebab kuda dia boleh naik atas, dia boleh turun bawah, dia boleh masuk air. Kalau kenderaan tak, kita belilah proton. Apa? C7 apa benda? Yang baru ni, masuk dalam air nak tengok. Masuk dalam setengah badan dia tu masuk. Silap-silap tak lepas, dia akan terus duduk dalam air. Tapi kata Sayyidina Ali, yang baik adalah kuda. Subhanallah. Itu manusia cari kat dunia ni apa yang dia cari, tapi semua dalam keadaan habis. Carilah yang terakhir dalam keadaan amalan kita tuan-tuan. Carilah sebaik mungkin yang kita boleh cari amalan yang kita bawa besok sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan tu yang akan menyelamatkan kita. Selamat dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah tuan-tuan, Allah sayang tuan-tuan, sekarang Allah tempatkan dalam keadaan kita sebegini. Kita penakrifan daripada manusia dengan penakrifan Allah SWT tak sama. Kita ertikan tak sama. Kalau kita tanya kuat, apa maksud kuat? Kuat ialah orang yang dapat membuat sesuatu dengan kudrat yang dia ada yang kita tak mampu. Itu dia kuatlah. Kalau kita tidur dapat 2 jam, dia tidur dapat 6 jam. Ni kuat tidur, kuatlah. Kalau kereta tu diterbalikkan tu, diangkat seorang je dia boleh terbalikkan. Kuat tak? Kuat. Tuan-tuan masa mula-mula kahwin, tengok isteri tidur atas sofa, dia boleh angkat letak atas tilam. Kuat tak? Kuat. Dululah, dulu. Sekarang tak payahlah. Sekarang kalau sekarang tidur atas sofa, suruh kejut-kejut tak nak, ditarik kaki, dihirit dia. Masuk, masuk, masuk.
Dulu memang diangkat kuat. Dulu, sekarang dah tak kuat. Tapi itu penarifan kita manusia kata kuat, itulah sebenarnya kuat. Sebenarnya kuat bukan itu. Kuat dia ini seorang yang dalam keadaan ketika mana dia tidur, dia boleh bangkit pagi lalu dia bernapak berjalan, tak kira lah tuan-tuan naik motor ke naik basikal ke, terus pergi rumah Allah Ta'ala. Itulah kekuatan sebenar. Jadi yang depan saya ini memang orang yang kuat-kuat lah ni. Walaupun jalan tengok macam dah tak berapa kuat, tapi kuat dia di sisi Allah Ta'ala. Siapa dia orang yang lemah? Orang yang lemah dalam keadaan dia ini melakukan maksiat, banyak melakukan maksiat, lupa suruhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah Ta'ala disuruh buat amal, dia tak buat. Ini pandangan daripada pandangan Islam. Lemah tersebut, bagi kita lemah dia tak mampu apa-apa. Jalan dah tak kuat, makan dah tak kuat, cakap pun dah tak kuat. Itu lemah kita. Tapi lemah seseorang dan keadaan dia ni terdapat melakukan amalan untuk diri dia bekalan ke akhirat. Sebab tu bila ditanya siapa dia orang yang pandai, kita kalau kata orang pandai, orang yang dapat melanjutkan sampai universiti dengan pangkat dia, dengan kerjaya dia, dengan gaji dia yang besar, itulah orang pandai. Tak. Tuan-tuan tahu tak siapa orang pandai? Orang yang pandai, orang yang ada depan saya ni. Kenapa? Orang yang memikirkan amalan dia besok ke akhirat. Inilah sebenarnya orang pandai. Dia cari amalan untuk ke akhirat. Sebab dia tahu kat dunia ni cuma sementara. Dunia ni semua penipuan. Betul ke dunia penipu tuan-tuan? Memang dunia ni penipu tuan-tuan. Siapa yang kat sini tak kena tipu dengan dunia? Semua kena tipu. Kenapa ustaz kata kena tipu? Ya, kita masa usia 17 tahun, 22 tahun, saya tanya pada tuan-tuan, tuan-tuan ni handsome ke tidak 22 tahun? Handsome ke tidak? Handsome. Lawa tak? Lawa. Yang perempuan, cun tak? Melecun ustaz. Memanglah masuk usia 17, 18, 19, 20 melecun. Sebab apa? Dalam keadaan itu semasa itu sempurna. Cuba sekarang nak tengok. Melecun lagi ke? Hehehehe, ketawa betul-betul tinggal dua batang. Dia kata rasa cun dia panjang. Tak ada sampai satu ketika hilang dia punya lawa dia. Betul kan? Lawa lagi lah ustaz. Muka belum kecut lagi. Memanglah belum kecut sebab dia pakai botok. Sebab dia buat terapi pada muka dia. Ditarik ni. Sekarang tuan-tuan, teknologi terkini kat China ni tuan-tuan, dia boleh masukkan jarum. Diikat daging dalam ni tuan-tuan, ditarik. Ni kedut-kedut dah tak ada dah. Semua jadi tegang. Usia berapa? 60 tahun. Muka muda macam 28 tahun lah. Muka je. Jalan pun dah tak boleh kuat dah. Lutut macam nak tercabut. Dia tipu kita. Kan? Tipu. Hidup penuh dengan penipuan. Tapi yang tak tipu apa dia? Tak tipu besok ke akhirat. Tuan-tuan hidup dalam keadaan sehari ke sehari, makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Kalau jumpa suami isteri dalam syurga, abang nak pergi masjid lah. Katakanlah dia nak pergi masjid, baiklah. Dia tengok suami dia, abang jaga baik-baik diri, iyalah. Handsome lah abang, terima kasih, dia pun pergi. Balik dia terkejut, abang, apa semakin lawa? Semakin hari semakin cantik, semakin hari semakin cantik dalam syurga. Kat dunia, tak ada. Walaupun dia cuba nak cantik. Kan? Iya. Walaupun dalam keadaan tua, dia cuba nak cantik. Ada nenek-nenek tu nak pergi jemputan, nak cantik juga tuan-tuan. Dalam poket ingat tuala, dalam poket rupanya ada gincu. Gincu tak tinggal. Gosok dulu nak naik motor, gosok. Mah, mah, mah. Nak naik motor suami pun senyum ya. Wah lawa. Lawa ke? Lawa. Merah menyala. Merah sangat ke? Kat sana terlebih ke? Tak. Bukan kat bibir merah. Sampai kat telinga kau merah. Sebab apa? Sebab nak melawa. Tipu kita. Sebab itulah. Ibu-ibu bawa apa yang rahmat Allah Ta'ala. Kita hidup kat dunia, hiduplah. Tapi jangan kita sampai tertipu dengan dengan dalam keadaan dikatakan bahawa kelemahan, kebodohan, sebab dia tak fikirkan masa depan dia. Jadilah orang yang pandai di sisi Allah Ta'ala.
cari amalan, pikirkan masa depan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Ta'ala, kita dah tahu dalam keadaan apa yang perlu kita buat kat dunia ni, kita buatlah. InsyaAllah, kita berada dalam bulan Muharram, bulan yang tahun baru ni tuan-tuan, buatlah kebaikan untuk kita. Kita menghadap Allah SWT di suatu ketika nanti dalam keadaan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa bagi tahu? Tu Tok Imam bagi tahu. Seorang lagi Tok Imam tak ada ni. Dia yang bagi tahu dorang ni. Sebab apa? Hari yang tak akan memberikan manfaat. Allah bagi tahu hari tak akan berikan manfaat pada kamu. Siapa dia? Anak pinak. Anak pinak pun tak dapat memberi manfaat kat kita. Lagi harta benda. Harta benda pun tak dapat manfaat. Orang yang hatinya sejahtera menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita suatu ketika nanti menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi hari ini saya nak baca hadis pun, dalam keadaan tak baca hadis ni tuan-tuan, saya kupas dalam keadaan fikirkan. Kita ni tuan-tuan sekarang dunia yang penuh dengan fitnah. Air zaman ni tuan-tuan penuh dengan fitnah. Sebab itulah berhati-hati. Jangan kita fokuskan dalam keadaan kita tak tahu. Sekarang kebenaran orang torak tuan-tuan. Tadi kebatilan yang dikejar-kejar. Jadi itulah, kita kalau dah tahu kebenaran, kita buat. Kita buat kebenaran. Kita tak mampu untuk berdakwah tuan-tuan, tapi sekurang-kurangnya jangan kita menghalang untuk orang berdakwah. Ingat, kita tak mampu nak berdakwah, tapi jangan halang orang yang nak berdakwah. Sebab kita takut, takut kita terjerumus daripada orang-orang yang Allah Ta'ala katakan bahawa dia rugi. Ada hamba Allah dalam keadaan dia mengajak orang ini beriman pada Allah Ta'ala. Bukan seorang, bukan sepuluh, bukan berpuluh, bukan ratusan, malahan berjuta umat manusia kat dunia ni yang telah memeluk agama Islam kerana kebijaksanaan dia dalam keadaan berhujah menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Itu kehebatan yang Allah Ta'ala bagi. Nak cari seorang dalam sejuta bukan? Bukan senang. Tapi bangkaan kita tak mampu nak buat macam tu, jangan kita halang. Malahan kita sebagai ikhwah yang sama-sama kalimah yang sama dengan la ilaha illallah, kita akan menyokong untuk dia dalam keadaan dakwah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi dia. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala berikan keselamatan bagi kita. Dan saya pun sama-sama doa tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan yang ada pada pagi ini Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan. Allah berikan keredaannya kepada kita semua. Dan saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah di sini sihat walafiat, diberikan kesejahteraan, kewaafiatan, diberikan dengan penuh kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu, kaum kerabat dan juga ahli di antara muslimin dan juga muslimat. Dan yang pentingnya mudah-mudahan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, di suatu ketika nanti kita sama-sama berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kebaikan datang daripada Allah, keburukan daripada saya. Hakikat daripada Allah Taala, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husn illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah من الخطايا. أستغفر الله
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.